Anda berada, yuk ikut goreng lele. Lele ini adalah produksi sistem booster ya, yang benar-benar full pelet. Ini lele sebelumnya sudah saya sembelih dan saya biarkan supaya lele ini mati dulu, jadi nggak langsung digoreng. Soalnya takut ntar ngosek-ngosek di minyaknya. Setelah sudah mati nih, lelenya sudah mati, langsung saya lumpurin garam. Cukup pakai garam, rasanya sudah wow mantap. Tidak perlu pakai bumbu lain karena memang lele ini sudah mempunyai rasa yang luar biasa dan lelenya super. Ini lele sudah besar, ukuran 4. Yang ini sekilo isi sekitar isi 3. Kalau yang ini isi 5 ya. Ini lele sudah cukup besar nih. Nah, sudah bertelur. Sekarang saya mau goreng, rasanya gimana nanti ya. Ini saya sudah siapkan minyak panas. Ayo. Oh, masih hidup noh kayaknya. Goreng lele sistem booster. Lelenya sudah